tamu Raffi Ahmad takjub, kopi disajikan di cangkir Hermes. Dikutip dari tantrum.com, cangkir kopi di rumah Raffi Ahmad membuat salah satu tamu yang berkunjung takjub. Bahkan sang tamu merasa sangat terhormat ketika disuguhi kopi menggunakan cangkir tersebut. Raffi Ahmad memang dikenal sebagai artis yang kaya raya. Usai sukses berkarir di dunia hiburan dan bisnis, jadi tidak berlebihan jika publik memberikan julukan Sultan Andara untuknya. Sebagai sultan, kehidupan sehari-hari Raffi Ahmad pun kerap menjadi sorotan. Begitu pula dengan busana dan perlengkapan yang biasa digunakan suami Nagita Slavina itu. Terbukti, Raffi dan Nagita Slavina kerap membuat publik terkejut karena memakai busana serta barang sehari-hari yang harganya tak biasa, seperti cangkir kopi di rumahnya yang satu ini. Melansir akun TikTok @rupa-rupa-story, salah satu tamu Raffi Ahmad dibuat takjub dengan cangkir kopi di rumah ayah dua anak tersebut, sebab cangkir itu merupakan produk rumah mode Hermes. Emang beda kalau ngopi di rumah Sultan, dikasihnya gelas Hermes, luar biasa, gue terhormat banget, kata sang tamu seperti dilansir melalui akun TikTok @rupa-rupa-story, dicuplik dari matama.com pada hari Sabtu kemarin. Mendengar celetukan sang tamu, Raffi Ahmad yang sedang sibuk dengan ponselnya hanya memberikan senyuman tipis. Ayah dua anak itu santai ketika digoda oleh tamunya tersebut. Di kolom komentar netizen tentu saja ramai ikut menyoroti cangkir kopi di rumah Raffi Ahmad yang berasal dari rumah mode Hermes. Mereka menuliskan beragam komentar bernada takjub. Biar enggak dipakai gula tetap manis, kata netizen. Masya Allah, cangkirnya Hermes imbuh yang lain. Kalau pakai cangkir Hermes, kopi pahit jadi manis, iya enggak sih, celetuk netizen lagi. Kalau pas dicuci terus pecah gimana? Tulis netizen penasaran. Sementara itu harga cangkir T-shirt Hermes berbahan Porsche lain diketahui cukup mahal. Salah satu T-shirt yang hampir mirip dengan milik Raffi Ahmad dibanderol seharga sekitar 19 juta di situs resmi Hermes. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.